Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban bagi setiap mukallaf mengetahui sifat 13 yang wajib untuk diyakini dan harus difahami. Yang pertama adalah al-wujud. Apa makna sifat al-wujud? Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, dan adanya Allah tidak didahului oleh permulaan. Dalil sifat wujud Allah Ta'ala secara nakli adalah firman Allah Ta'ala, Qala Allahu Ta'ala afillahi syak, ay la syakka fi wujudihi. Yang artinya bahwa tidak ada keraguan tentang wujudnya Allah Ta'ala. Ini dalil secara nakli. Sedangkan dalil secara akli tentang adanya Allah Ta'ala adalah adanya alam semesta ini. Setiap tulisan pasti ada yang menulis. Setiap pukulan berarti ada yang memukul. Setiap bangunan pasti ada yang membangun. Apalagi seluruh alam semesta ini yang sangat besar sekali, pasti adanya ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang adanya tidak didahului oleh permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.